Robert Orlean dan rekannya dalam kejahatan, John Street, meluncur melalui perairan keruh Louisiana Bayou dengan speedboat. Orang-orang ini adalah pedagang gelap, tapi spesialisasi mereka bukanlah barang selundupan apapun yang mungkin kamu kenali. Orlean dan Street menjual anggrek langka, diburu secara ilegal dari daerah di mana itu dianggap terancam punah, dan dijual ke kolektor tanaman langka dengan bayaran tinggi. Seperti yang diketahui penjual atau kolektor manapun, kelangkaan adalah ciri nilai, dan apa yang akan ditemui kedua pria ini di rawa hari itu benar-benar unik. Masalah bagi pasangan oportunis raka ini adalah hanya satu dari mereka yang akan hidup untuk menceritakan kisah itu. Dan berkat organisasi SCP, yang lain tidak akan mengingatnya. Itulah yang terjadi kalau kamu bertemu dengan makhluk berbahaya hijau, penghuni rawa yang tidak ramah terhadap pengunjung yang tidak diinginkan. Dan tidak, kita tidak sedang membicarakan buaya. Orlean dan Strip melanjutkan perjalanan melalui rawa, menjaga mata mereka tetap tajam untuk melihat kilatan biru muda yang akan memberikan anggrek yang mereka cari. Sedikit yang mereka tahu dari kegelapan keruh di antara alang-alang, sepasang mata besar berwarna kuning mengawasi mereka dari belakang. Mereka adalah penyusup di tanah asing. Ancaman sama seperti orang jahat. Mereka perlu ditangani dengan tepat atau sejarah suram akan terulang kembali. Perahu berhenti saat kedua pemburu akhirnya melihat salah satu bunga langka yang mereka cari muncul dari kotoran. Orlean melompat dari perahu dan mulai menuju hadiahnya. Bunga itu akan memberi dia dan rekannya 1 sen yang cukup jika mereka bisa mendapatkannya kembali dalam kondisi baik. Gerakan-gerakan itu dipraktikkan dengan sangat baik oleh Orlean, sangat otomatis, sehingga dia bahkan tidak menyadari ada sesuatu yang bergerak melalui air ke arahnya. Buaya dan ular adalah bahaya pekerjaan bagi orang-orang seperti Orlean. Dia menyimpan pistol di bawah bahunya sebagai pencegahan, tapi hal yang akan membunuhnya tidak seperti apapun yang pernah dia hadapi sebelumnya. Saat jemarinya yang hati-hati melingkari batang anggrek, Orlean mendengar Strip berteriak dari perahu. Dia dengan panik menunjuk sesuatu dari Orlean yang muncul dari alang-alang. Orlean berbalik dan merasakan rahangnya terbuka dengan ngeri saat melihatnya. Pada awalnya itu tampak seperti mayat yang tergenang air. Rambut hitam tebal dan kusut penuh dengan minyak dan air rawa berlumpur, penuh dengan parasit rawa. Kulitnya hijau dan bergelombang seperti kulit katak, meneteskan keringat hijau kental yang tampaknya hanya merupakan produk sampingan dari pembusukan. Tapi mata itu, mata amfibi kuning besar itu hidup seolah bukan manusia. Makhluk ini bukanlah mayat, melainkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Tubuhnya membersihkan air berdiri setinggi Orlean sekarang, dan menghadapnya saling berhadapan. Dia telanjang, martabatnya tertutupi dengan rambut panjangnya yang kusut. Tubuhnya berbentuk manusia kecuali lengannya yang sangat panjang dan kurus. Perutnya tampak terlihat kembung atau membesar, seperti seorang wanita di tahap pertengahan kehamilan. Orlean tidak pernah mencium bau yang begitu busuk sepanjang hidupnya, yang sebagian besar dihabiskan untuk mengarungi rawa-rawa atau tanah berlumpur. Dia berbau seperti kematian. Strip berteriak agar Orlean naik kembali ke perahu. Tapi Orlean tahu itu sudah terlambat. Dia meraih pistolnya yang tersimpan, tapi sebelum dia bisa mengambil pistolnya, makhluk itu mengeluarkan suara yang mengerikan dan serak, lalu memuntahkan cairan kental hitam ke wajah Orlean. Itu panas, lengket, dan berbau busuk seperti sejenis tar yang dihasilkan dari mayat. Itu menutup mulut dan hidungnya yang terbuka dan mulai sulit bernafas. Dia berusaha mati-matian untuk mencakar wajahnya dan merobek saat yang merusak itu. Tapi semua yang berhasil dilakukan hanyalah membuat jari-jarinya tersangkut. Sementara Orlean sulit bernapas dan Strip meneriakkan kata-kata kotor dengan ketakutan dari perahu, makhluk itu hanya melihat dan tersenyum dengan gigi busuk. Senang melihat mereka panik, sama seperti orang jahat yang datang sebelumnya. Mereka itu salah, mereka pantas untuk ini. Orlean segera menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia telah menghabiskan hidupnya dalam profesi yang berbahaya dan beruntung sampai sekarang, tapi kematian akhirnya mendapatkan semua orang. Hal terakhir yang dilihatnya saat dunia menjadi gelap adalah makhluk ini, wanita rawa ini yang berjalan ke arahnya melalui air dengan tatapan lapar di matanya. Dia meraihnya di kedua sisi wajahnya dan hanya menahannya di sana. Suara apa itu? Apakah itu berdesis? Seperti ada sesuatu yang terbakar atau bahkan meleleh? Dia hanya terus menatap dan tersenyum dengan gigi busuk yang mengerikan itu. Robert Orlean pergi tidur di tangannya dan tidak pernah bangun. Kembali ke kapal, John Strip yang putus asa sedang menonton adegan yang jika bukan karena intervensi selanjutnya dari organisasi SCP, itu akan menghantuinya sampai hari kematiannya. Dia menyaksikan pasangannya menjalani proses yang berada di antara pembusukan dan pencairan. Dia layu di tangan wanita rawa, menjadi lumpur hitam tebal yang diminumnya melalui kulitnya yang haus. Meskipun sangat menyakitkan untuk meninggalkan temannya, Strip tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri dengan hidupnya sendiri. Dia menarik tali pengikat pada motor perahu dan kembali ke kota terdekat. Sosok wanita rawa mimpi buruk menyusut di kejauhan di belakangnya. Ketika dia berlari ke kantor polisi setempat setengah gila dengan kesedihan dan ketakutan, berteriak tentang monster
Foster yang membunuh temannya di rawa, polisi menahannya untuk diinterogasi lebih lanjut. Ketika sejarah kriminalnya sebagai pemburu ditandai di database, menjadi jelas bahwa dia mungkin tidak akan pergi untuk sementara waktu. Saat itulah, agen organisasi yang menyusup di departemen mengeluarkan memo tentang keanehan kasus ini di rantai komando, dan gugus tugas taktis rahasia segera dikirim ke rawa untuk menemukan dan menangkap makhluk anomali yang diklaim Strip mengambil hidup temannya. Setelah beberapa hari mencari, wanita rawa ditangkap oleh organisasi dan ditetapkan ulang sebagai SCP-811 sebelum dikirim kembali ke lokasi penahanan terdekat. Beruntung bagi agen disinformasi organisasi, cerita karangan disiapkan dengan baik untuk yang satu ini. Itu adalah perselisihan antara dua penjahat garis keras, dan seperti kata pepatah, tidak ada kehormatan di antara pencuri. Strip telah membunuh Orlin karena perselisihan pemotongan gaji dan melemparkannya ke rawa di mana tubuhnya dimakan oleh buaya. Beberapa catatan palsu dan ingatannya ditanamkan kemudian, lalu organisasi bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan SCP-811. Tapi wanita rawa akan terbukti penuh kejutan dan kontradiksi. Meskipun ditunjuk sebagai Euclid, postur penahanan untuk makhluk itu agak ekstensif untuk keuntungannya sendiri. Seperti banyak makhluk yang belum pernah ada di penangkaran sebelumnya, itu memiliki kebutuhan yang sangat spesifik dalam hal habitat buatannya. Organisasi harus berada di atas segalanya, mulai dari tingkat pH keasaman tanah hingga suhu dan tingkat kelembapan yang optimal dari ruang penahanannya. Dibangun menyerupai habitat rawa alami makhluk itu. Wanita rawa sebagian besar tidak agresif terhadap staf organisasi, tapi tindakan pencegahan tertentu perlu diambil untuk memastikan keselamatan semua orang di sekitarnya. Meskipun dia sebagian besar humanoid, fisiologi internalnya sangat berbeda dengan manusia. Pembuluh darah dan sistem pencernaannya tidak berfungsi, dia memakan mangsanya dengan melelehkannya menjadi lumpur hitam dengan sekresi kulitnya yang sangat kaustik. Sebelum menyerapnya kembali melalui pori-porinya, bahan limbah terkumpul di perutnya yang kemudian dia keluarkan secara sukarela melalui tindakannya mirip dengan muntah. Ini sering digunakan untuk bertahan atau dalam berburu mangsa seperti yang dihadapi oleh Robert Orlin yang malang. Akibatnya, orang yang bekerja di ruang penahanan 811 harus berpasangan dan mengenakan baju hazmat tertutup rapat untuk alasan keamanan yang jelas. Makhluk itu juga terbukti sangat cerdas, meskipun bukan jenius dengan cara apapun. Itu bukan sekedar hewan yang tidak punya pikiran. Wanita rawa memiliki kecerdasan dan keterampilan komunikasi yang setara dengan anak liar rata-rata. Meskipun itu dibesarkan dan disosialisasikan di rumah yang relatif normal, sebelum dilepaskan dan mengalami penurunan perkembangan mental dan sosialnya. Kata-katanya memiliki konstruksi seperti anak kecil, seolah-olah bahasa Inggris bukan bahasa ibunya, dan dia masih dalam tahap awal mempelajarinya. Dia memberi dirinya nama Aeh dan mulai bekerja sama dengan baik dengan staf organisasi sebagai imbalan untuk memenuhi kebutuhannya. Sejak ditahan, dia membuat sejumlah permintaan. Ini termasuk beberapa permintaan yang ditolak oleh organisasi, seperti penyediaan mangsa sapi secara teratur untuk ruangannya dan berbagai ikan dari lingkungan asalnya untuk membuatnya lebih terasa di rumah. Namun ada beberapa permintaan yang telah disetujui organisasi, seperti sikat rambut kayu dan tingkat D dengan baju khas memasuki ruangan setiap hari untuk membantunya mencuci rambutnya yang sering terhambat oleh frekuensi di mana kulitnya menghasilkan minyak kaustik kental. Pada satu permintaan yang sangat aneh, dia meminta kura-kura dalam baju hazmat untuk bertindak sebagai pendamping di ruang penahanannya saat dia bereaksi negatif terhadap gagasan memiliki kura-kura sebagai makanan. Sayangnya, ini adalah salah satu dari permintaan yang ditolak. SCP-811 juga terlibat dalam beberapa uji silang dengan anomali lain yang mengarah ke hasil yang aneh. Setelah menyadari betapa berbahayanya sekresi SCP-811, para peneliti organisasi secara alami melontarkan ide untuk menggunakannya pada SCP-682 dalam eksperimen pemusnahannya yang tampaknya tak berujung. Sebuah sampel daging 682 berhasil membusuk oleh lendir yang berbahaya sehingga jumlah yang lebih besar dikumpulkan selama beberapa bulan, kemudian disemprotkan ke seluruh binatang itu. Itu berhasil mengurangi massa tubuh 682 sebesar 27%, melelehkan daging yang tertutup hingga ke tulang. Namun pada saat itu, ini tidak dapat membusuk lebih jauh dan SCP-682 segera kembali ke keadaan normalnya. Siapa yang memperkirakan itu, kan? Namun uji silang yang jauh lebih menarik dan mencerahkan terjadi dengan SCP-978, kamera keinginan. Kalau kamu belum pernah melihat video kami di kamera keinginan, itu persis seperti namanya. Kamera Polaroid yang mengungkapkan keinginan terdalam subjeknya, dan organisasi memutuskan untuk mengujinya pada sejumlah besar staf dan anomali. Salah satunya adalah SCP-811. Ketika sebuah foto diambil dari SCP-811 hanya menatap kamera, foto yang dihasilkan menggambarkan seorang wanita manusia dengan tinggi, bentuk, dan fitur wajah yang sama seperti SCP-811, mengepang pita kuning ke rambutnya dan mengenakan gaun biru. Para peneliti yang hadir merasa ini menimbulkan pertanyaan yang menarik. Apakah mereka melihat aspirasi terhadap kemanusiaan dari SCP-811? Atau apakah ini kerinduan untuk kembali ke masa lalu? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, lakukan wawancara dengan makhluk itu sendiri. Ketika wawancara dimulai, para peneliti menekankan 811 pada beberapa ingatannya yang paling awal. Salah satu detail penting yang dia bagikan adalah mengenai seorang pria misterius yang dia klaim datang kepadanya sebelum dia terlihat seperti sekarang. Kembali ketika kulitnya lembut dan merah muda,
orang jahat menyuntikkan sesuatu ke lengannya, dan apapun itu mengubahnya, bermutasi padanya, mengambil kemanusiaannya yang berharga. Hal pertama yang dia ingat perasaan setelah itu adalah rasa lapar yang besar dan kemudian melelehkan dan melahap orang yang mengubahnya, menghancurkan setiap jawabannya mungkin tentang siapa dia atau mengapa dia melakukannya dalam proses. Itu adalah kisah viktimisasi dan dehumanisasi yang begitu kejam dan mengecewakan, sehingga peneliti Wachtel, asisten penelitian menghadiri wawancara, benar-benar muntah. Wawancara kemudian mengungkapkan itu karena dia memiliki seorang putri yang kira-kira seusia dengan rambut panjang dan hitam. Kalau SCP-811 miliki orang tua sendiri, kita mungkin tidak akan pernah tahu. Begitulah tragedi aneh SCP-811. Apakah kamu ingin memanggilnya dengan nomornya, nama panggilan seperti wanita rawa, atau nama pemberiannya sendiri Aeh? Kita mungkin tidak akan pernah tahu siapa dia sebelumnya, karena dia bahkan tidak tahu sekarang. Ini adalah pengingat yang meresahkan bahwa semua genggaman kita pada kemanusiaan lebih longgar dari yang kita pikirkan. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah satu kesempatan pertemuan untuk mengubah siapa kamu sepenuhnya. Sekarang tonton SCP-2845, Dewa Alien Mendarat di Bumi, Rusa dan Penghancur Dunia Minecraft, SCP-4335, Luka dalam Penahanan untuk makhluk anomali yang lebih menarik.